Hari Raya Kurban pada tahun ini, warga Parit Gantung, Seungar, Tanjung Batu tetap istiqomah dengan berkurban sebanyak 3 ekor sapi. 3 ekor sapi hewan kurban ini adalah kurban dari 21 orang, yang mana 1 ekor sapi diusung oleh 7 orang dengan sistem arisan. Pemotongan hewan kurban dilaksanakan di Masjid Istiqomah, Desa Parit Gantung, Seungar, Tanjung Batu, Kundur. Imam Masjid Sakimin mengatakan, meski ekonomi sulit, alhamdulillah masih ada warga yang berkurban. Ini membuktikan bahwa ketaatan atau keimanan warga Parit Gantung ini makin tinggi. Alhamdulillah untuk kampung ini, semangat untuk kurban ini alhamdulillah juga tinggi karena dalam ekonomi yang merosot sekarang ini, karena masyarakat di sini adalah daripada petani karet, sangat rendah, namun alhamdulillah semangat untuk kurban tetap tinggi. Daging kurban ini selanjutnya akan diberikan kepada warga yang kurang mampu di Desa Parit Gantung, Seungar. Tiap kantong daging kurban ini berisi 9 ons daging kurban. Warga desa bergotong royong di Masjid Istiqomah untuk memotong daging dan membagikan ke warga. Dipono Sahid, Kilas 7 menginformasikan dari Tanjung Batu.